kamar rumah sakit. Ini ada ruang tamunya, ini ada toiletnya, ini ada kamar buat yang sakitnya, dan ini kamar yang buat nungguin dia juga ya. Cuma gue gak mau tidur sini, di sofa aja lah. Tapi sayang-sayang ini BPJS kelas 321 gak bisa ini. Harus kelas kelas-kelas BPJS Sultan kayaknya bisa. Kokil. Dari rumah ibu. Tadi kan mau disuruh udah on mantap kita nih baby maminya baby apa grandminya baby eh. Ada aja. Ada Ibu. Aduh. Ini sudah duluan nyonya. Punya aku sih yang ini. Duduk di kanan. Duduk di kanan. Mami banget di bawah. Tuh abang. Ini tuh Mimi udah mau nangis deh. Iya, mau ini. Orang udah duluan. Halo. Bibi E, dia sudah nanti kalau kamu udah, bibinya udah lahir, udah gak gemes gini lagi dong. Gak sama bulunya. Ya, emang gak boleh kan dok, gak boleh dia kan dok? Dok gak boleh dia kan dok atau dokter? Iya, 6 bulan pertama kan masih eksklusif ya. Ini pas nanti dikeluarin tuh langsung kempes ininya. Iya. Jangan harus. Ya ada lah. Enggak maksudnya. Maksudnya ininya langsung. Kan dia adjustment lagi urat-uratnya putus apa-apa. Makanya 40 hari gak boleh kemana-mana kan dok? Maksudnya mau nunggu apa? Iya. Hai dear. Udah siap-siap. Tuh, tuh udah siap tuh abang. Yang udah siap. Ajriel. Tuh, kita siskambling di sini nungguin ya. Siskambling di sini. Enaknya, enaknya bumil, enaknya. Kopi. Siap di sini buat Kak Loli, buat Abang, buat baby ya, Mam. Siaga satu. Duduknya lihat dong neneknya. Neneknya luar biasa. Siaga. Gini nih sekarang. Kesejahteraan janin selama 30 menit ke depan. Yang dilihat apa saja? Yang pertama itu ada JJJ, denyut jantung janin yang suaranya kayak telapak kuda yang mengerti. Di sini angkanya berkisar normalnya dari 110 sampai 160. Ini normal? Normal sayang. Kalau di bawah 110 atau di atas dari 160 bisa kemungkinan didiknya mungkin ibunya posisinya kurang nyaman atau boleh di